Sekuriti berkaos Polantas yang merampok gerai BRI Link Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan diperiksa intensif polisi. Hasil pemeriksaan sementara diketahui tersangka gunakan uang hasil rampokan untuk membayar hutang. Pendalaman pemeriksaan terhadap sekuriti berkaos Polantas pelaku perampokan gerai BRI Link Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan saat ini masih dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Satres Polres Pelalawan. Sebelumnya tersangka berinisial FI 31 tahun diringkus tim gabungan Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau bersama Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pelalawan saat tersangka bekerja di kantornya yang tidak jauh dari lokasi terjadinya aksi perampokan. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan tembakan di kaki sebab tersangka melakukan perlawanan saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti kejahatan. Dari penangkapan tersangka, polisi berhasil mengamankan berbagai bukti kejahatan, termasuk uang tunai sisa hasil rampokan sebesar Rp34 juta dari Rp72.690.000 uang milik BRI Link yang dirampok. Yang bersangkutan memang dalam perkembangan ekonomi yang bersangkutan banyak berhutang terhadap orang, sehingga beberapa jumlah uang sudah dibayarkan hutang kepada yang bersangkutan. Direktur Ditreskrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan mengatakan, hasil pemeriksaan sementara diketahui motif tersangka nekat melakukan perampokan karena tersangka butuh uang untuk membayar hutang. Selama dalam pemeriksaan, tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Pelalawan. Ahad Lela Isnin melaporkan.